melihat dari ras. Menurut gua tadi draft sih, guys. Ini anjing ini, Tok. Ini anjing yang donat. Apa tuh vaksin? Aduh, kata tas maklum vaksin roster gratis. Wah. Anjing. Yang kayak gitu gua enggak baca. Ada lagi nih vaksin. Apa tuh? Wajar aja Peace Epos begini soalnya playernya mediocre semua. Ini gue juga ada nih. Apa tuh coba? AE sengaja ngasih 2 kill biar inget 2 orang yang dibuang katanya. Waaah, parah banget loh. Ini gimana, ini sepuhnya Apis pun aduh. Dusun 3-1 Likuon. Mas Faldi ada gak, Mas Faldi? Kayaknya lu barisan yang tersakiti juga ya kalau gua nilai-nilai ya. Kagak ada, Mas. Gua mah ketawa-ketawa aja kerjaan gua. Aduh. Neng. Kita lihat. Van dapat gak? Siapa dapat? Bodoh. What a retribution by Tas. Gila. Harga lu sama harga gua beda. Sehat ketuan, gak ada anjing lu samuan. Gege ya, Lord langsung keluar tengah. Mereka masih lama. Ini namanya beda harga. Penyebaran hoax apa lagi anjing? Lapor ketua. Kalau kata netizen ada harga ada kualitas. Yoi. Gila. Lu lihat Angelanya apa bikin bulu angsa coblot wings aja. Itu sengaja kan? Memecahkan immortality-nya. Tapi udah cok. Wih. Ente Fansrong. Pasifnya udah turun di MDL. Oh GG guys. Lihat. Sampai ke dalam base. Dimasukin krite cok. Keren sampai mati dalam base cok. Gila. Wow, let's go. Lihat Tas tuh. Puas banget tuh mukanya tuh. Katanya let's go. Gila. Tas panas banget guys. Tas puas banget sih. Tas krite sih. Cok. Mampus lo, Evos gitu pasti katanya. Wih deh, itu dikat omongan Apir. Lihat keseluruhan map, mereka agak berpencar. Lagian Evos nih, jujur agak aneh ya. Mereka nih udah punya god laner kayak berat. Merugi dalam ya, lumayan jago okay, lah ya guys ya. Kenapa mereka malah importnya, malah import god laner lagi ya? Kenapa nggak import jungler ya? Tapi lihat di depan sana. Akan ada para pasukan dari tim Evos Glory mengecewakan. Siapa yang bakal dapat Lord? Kita lihat Tantas berhasil mengamankan Lord ya guys ya. Kita lihat Veldora diikat tali BH sama Rasi ya guys ya. Sang macan putih tersisa 3 macan terakhir untuk mempertahankan base mereka. 2-17. Meskipun sempat hampir aja ada. Congratulations Evos. Masih unggul dari part of retribution-nya. Tapi nampaknya di belakang sana Tas sangat. Kita lihat apakah akan lebih dari 2-17. Memecahkan immortality-nya. Tapi Lazarus Summon Force Blanco di pendana. Kita lihat apakah akan lebih dari 2-17. Wajitah! Evos salah melepas dirinya. Sampai ke dalam mountain anjing. Sebagai jungler utama. Gila Tas ngamuk, GG Tas. Membuktikan respect. Ini dia kapasitas respect jungler buat Tas anjing yang ada di tempat yang berbeda. Jago banget Titas anjing. Ini anjing ini. Apa tuh vaksin? Aduh, kata Tas maklum vaksin roster gratis. Yang kayak gitu gue gak baca. Ada lagi nih vaksin. Apa tuh? Wajar aja Peace Epos begini soalnya playernya mediocre semua. Ya, ini gue juga ada nih. Apa tuh coba? AE sengaja ngasih 2 kill biar inget 2 orang yang dibuang. Oh. Ini gimana? Ini sepuhnya Apis pun aduh. Mas Faldi ada gak? Mas Faldi dari hal tersebut. Kayaknya lu barisan yang tersakiti juga ya kalau gue nilai-nilai ya. Mas, gue mah ketawa-ketawa aja kerjaan gue. Satu best turun terakhir di arah top lane sebelum mereka ompong total. Tapi nampaknya Faan bersama dengan Kak. Aduh. Neng. Kalau kata netizen ada harga ada kualitas. Yoi. Gila. Lu lihat Angelanya apa bikin bulu angsa coba blood wings aja. Itu sengaja kan.
memecahkan immortality-nya. Tapi Lator Zaman first blood on defense. Ente fan strong. Enggak ngaruh main bro. Oh GG guys. Lihat. Sampai ke dalam base. Sampai base anjing dibantai. Red sampai mati dalam base cu. Oh tetap serang banget tuh. Let's go. Membuktikan ini dia kapasitas jalan mendapatkan backup yang cukup tapi ternyata kenyataan gua lihat keseluruhan map makin aja cok di load anjing cukup jauh dan alter ego menghindari hal tersebut. Oh masih ada AG ya gini kena lagi AG cok go big or go home bro. Dalam game kedua kali ini emang jago cok. Eh pasti juga pilih lagi nih load ini perangin nih beda kelas nih. Wah perangin bener cok sama Evos anjing. Diperangin cok, nanti dulu sini. Nah, kalah Red lagi. Nah, kalah, gimana mau menang aja ini. Gak kosong. Orang yang akan hilang oleh double kill yang jelan. Kacau udah kacau nih, kacau. Sang macan putih. Tersisa nih. Interviewnya pasti yang ngomong si Tas nih. Kambing songer, Evos di sini. Alah, disayurin yok baru match membuka udah dikasih match pembantaian. Evos di sana. Teriakan bersama. Memecahkan immortality-nya. Dia jadi gitu anjing. Lah, ada cewek jedot. Hei. Tampaknya gagal untuk membuktikan. Itu kritik ambil masuk ke base aja. Salah melepas dirinya. Ya Allah, kebantai banget anjing. Ae tuh strong bro, Evos bis. Evos di sayur. Gua enggak ada. Evos ada harapan sih guys di roster Evos guys, jujur aja gua. 150.000 dari chipset pesan mending RP BGO sama grip dan mentan tim papan bawah. Ini apa? Apa tuh vaksin? Ini benar-benar menjadi kata-kata semaklum vaksin roster gratis. Wah. Kalau yang kayak gitu gue enggak baca. Ada lagi nih vaksin. Wajar aja pis Epos begini soalnya playernya mediocre semua. Ini gue juga ada nih. Apa tuh coba? AE sengaja ngasih 2 kill biar inget 2 orang yang dibuang. Wow. Wah. Ini gimana? Ini sepuhnya Apis pun aduh. Mas Faldi ada enggak Mas Faldi? Kayaknya lu barisan yang tersakiti juga ya kalau gue nilai-nilai ya. Kagak ada Mas. Gue mah ketawa-ketawa aja kerjaan gue. Mana? Mereka ompong total. Tapi nampaknya Pan call, Pan dapat telepon nih. Pan dapat telepon. Siapa dapat? Pan. Waduh. Olivan. Gila. Harga lu sama harga gua beda, Pan. Enggak ada anjing lu samuan. Ya, lu langsung keluar tengah. Mereka masih lama. Ini namanya beda harga, guys. Beda harga. Harga tas kedua lebih mahal kan? Kalau kata netizen ada harga ada kualitas. Yoi. Gila. Lu lihat Angelanya apa bikin bulu angsa coba Bloodwings aja. Itu sengaja kan? Memecahkan immortality-nya. Tapi udah cok. Wih. Ente fan strong. Enggak ngaruh fan strong. Oh GG guys. Sampai ke dalam base. Super Red sampai mati dalam base cu. Oh itu tas kembang tuh. Wow let's go. Let's go. Katanya let's go. Gila tas panas banget guys. Tas buah banget.